Dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau ini di Pairan Kalawan Tandesku Kemenkumham. Salah sejenak Kemenkumham merdi sakumna kepada Kanwil Kemenkumham di sakumna daerah sangkan tengaluhan kegiatan organisasi tiduanana. Kementerian Hukum dan HAM ngarespon turta nyokot sikep anu tandes patali kana ayana dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia ini. Hari pangna kitu eta dualisme teh dierong mucungkeun kaharengheng jeung ngaganggu pelayanan publik. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R. Muzhar nembrakeun eta konflik teh geus lumangsung saprak taun 2022 anu dina nasnasna pihak Kemenkumham geus sateka pola nyukangan ngaliwatan mediasi tapi teu weleh gagal. Lianti moal ngaku kana eta kubu anu dua salah saeji sikep tandes Kemenkumham nyaeta merdih ka para kepala Kanwil Kemenkumham di daerah sangkan teu ngaluuhan kagiatan organisasi teh eta dua kubu. Kemenkumham genandeskeun moal kungsi ngalegalkeun uji kode etik notaris anu dikokolakeun ku eta kubu anu dua lantaran eta kegiatan teh ngarugikeun para calon notaris. Konflik yang sudah terjadi dan tentunya pemerintah mengharapkan ini dapat segera diselesaikan. Pemerintah sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk memediasi, mencari solusi bagi kedua pihak. Kami memulai dengan waktu itu jembatani untuk proses pemilihan tempat, kongres, sistem pemilihan yang waktu itu kami usulkan, kami Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kemenkominfo dengan BSSN membangun suatu sistem aplikasi untuk e-voting nasional. Kemenkumham ngarasa lewang kuayana eta dualisme teh ditunggangan ku kepentingan politik. Tapi pamarentah miharep eta pasualan teh bisa dikokolakeun ku Kemenkumham. Sakumaha anu kabejakeun samemehna eta organisasi notaris teh ngarandapan dualisme kepemimpinan nyaeta antara kubu Tri Firdaus Akbar Syah jeung kubu Irfan Ardiansyah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.